nomor punggung 8 dari Semoli adalah Agung. Dan tentunya kita akan perkenalkan daftar nama pemain pelapon dari RKS Sumber Jalengor. Yuli nomor 10 sebagai kapten tim. Priska nomor 11. Hadi 6. Kijong 9. Ratman 12. Aan 5. Raka 7. Dilaga merupakan biru kesayangan dari RKS Rojo. Official team Suhadi, Head Coach Niji, Assistant Coach Andri, Trainer Kocek, Manager team Suhadi. Dan tentunya juga akan kita bacakan draft daftar susunan pemain dari Senori, dari PB Senori yang berhomebase Senori Merauke. Nomor punggung 3, Isan 11, Ade Tangan Setan. Dengan panggilan Tangan Setan tentunya, Ade nomor 11, nomor 1, Irfan sebagai kapten tim, Agung 8, Arna 12, dan Nisida 4, yang pada saat lalu tampil dengan dominan, Marok 9, Mahinda 7, Rama 6, Huda 10, Hunuk 14 bagi Libiro, Agra 5, Official Team Sahda, Head Coach Dwi Biro, Assistant Coach Rudy, Trainer Bisri, Manager Saiful Mune. Subarom Nama Juli tahun 2022. Ini merupakan pertandingan yang ke-15 tentunya. Dan saat ini melakukan uji coba spek seberapa kekuatan spek dari masing-masing tim yang ada. Ini adalah rangka uji coba nomor punggung 7 tadi adalah rangka kemudian 9 ini juga dari Kitung tentunya. Kemudian nomor punggung 8 dari Semoli adalah Agung. Kemudian juga nomor 7 dari Mahendra Semoli tentunya ya. Luar biasa melakukan spek pada malam hari ini. Wow, luar biasa nomor punggung 9 dari RGS Hitung tentunya. 9 ini adalah pemain kawakan juga. Kawakan juga profesional tentunya punya spek kelas Hitung namanya. Dan juga nomor 11 dari JP Sonori ya, Ade Tangan Setan. Nah, lewat sini Tangan Setan. Dan dari RKS Hadi. Luar biasa. Lagi-lagi ada nomor 5 juga Aan.
Komandan yang nomor 12 dari PB Senori adalah Arta. Tentunya dan kali ini adalah Nisida. Kali ini dengan Iwanya. Yang punya spek Iwa. Dan tentunya pada pertandingannya